Di video ini, kita akan menjelaskan mobil apa yang paling populer di beberapa negara. Pertama, Argentina dan Australia. Di Argentina dan Australia, hingga tahun 2023, mobil paling laris di Argentina adalah Toyota Hilux. Selanjutnya di Bahrain, mobil yang paling terlaris adalah Toyota Land Cruiser. Lalu di negara Belgia, mobil terlaris di Belgia adalah VW Golf. Selanjutnya di Brasil. Di Brasil Chevrolet Onix menjadi yang terlaris di sana. Lalu China. Mungkin banyak yang mengira brand China akan mendominasi pasar mobil China. Namun ternyata Volkswagen Lapida menjadi mobil paling laris di sana. Selanjutnya Denmark. Di Denmark Nissan Qashqai menjadi mobil paling laris di sana. Selanjutnya Mesir. Di negara piramid ini Chevrolet T-Series menjadi mobil paling diburu. Perancis. Di negara romantis ini, Peugeot 208i menjadi yang paling laris terjual. Jerman. Di negara dengan segudang pabrikan mobil ini ternyata Volkswagen Golf menjadi yang paling laris di sana. Selanjutnya India. Di negara dengan jumlah penduduk 1,4 miliar ini, Maruti Alto menjadi mobil paling laris di sana. Indonesia. Di Indonesia, sudah satu dekade lebih mobil terlaris masih dipegang oleh Toyota Avanza. Iran. Di Iran, Saifa Pride menjadi mobil terlaris di sana. Irak. Di Irak, mobil paling laris adalah Kia Frontier. Italia. Di negara pizza ini, Fiat Panda menjadi mobil paling dicari di sana. Selanjutnya Jepang. Di Jepang mobil yang paling populer best seller adalah Kei Car Honda N-Box. Selanjutnya Malaysia. Di Malaysia mungkin menerapkan program cintailah produk-produk Malaysia. Karena mobil terlaris di sana adalah karya anak bangsa Malaysia, yaitu Pro 2 Myvi. Meksiko. Di Meksiko mobil paling populer di sana adalah Nissan Versa. Belanda. Di Belanda sudah mulai meninggalkan kendaraan berbahan bakar fosil, karena di sana mobil terlaris adalah Tesla Model 3. Selanjutnya New Zealand. Di New Zealand, Ford Ranger menjadi mobil terlaris di sana. Di Pakistan, Toyota Corolla menjadi mobil dengan penjualan terbanyak di sana. Selanjutnya Filipina. Di Filipina, Toyota Vios menjadi mobil terlaris di sana. Di Polandia, Skoda Octavia menjadi mobil terlaris di sana. Portugal. Di Portugal, mobil terlaris di sana adalah Renault Clio. Qatar. Di Qatar, Toyota Land Cruiser menjadi mobil terlaris di sana. Rusia. Di Rusia, mobil buatan lokal, Lada Granta menjadi yang terlaris di sana. Saudi Arabia. Di Arab Saudi,
Hyundai Accent menjadi mobil yang terlaris di sana. Singapura. Honda Vezel atau HR-V menjadi mobil paling laris di Singapura. Korea Selatan. Di negara asal pabrikan Hyundai, Korea Selatan, Hyundai Grander menjadi mobil terlaris di sana. Spanyol. Di negara Spanyol, Citroën menjadi mobil yang terlaris di sana. Swedia. Di Swedia, Volvo S atau V60 menjadi mobil yang terlaris di sana. Selanjutnya Thailand. Di Thailand, Toyota Hilux menjadi yang terlaris di sana. Turki. Di Turki, Fiat Egea menjadi mobil paling populer di sana. Britania Raya. Di Inggris atau Britania Raya, mobil terlaris di sana adalah Ford Fiesta. Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam ini, Amerika Serikat, mobil terlaris di sana adalah Ford F-150. Vietnam. Di Vietnam, Toyota Vios menjadi mobil yang terlaris di sana. Berikut daftar lengkap mobil terlaris di tiap negara di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton. Beri kami masukan dengan komentar di bawah. Share video ini agar bermanfaat lebih luas lagi. Dan subscribe untuk menerima konten terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.